Dan pakai MVP itu kan lumbunya kan, gimana lihat pergerakannya lumbunya tadi, gimana rotasinya lumbu, gimana pergerakannya ketika bantu teman, dia nggak mau, nggak takut mati buat bantuin, tapi dia nggak mati-mati. Terus ultinya gimana, cara mangkit ultinya nggak keburu-buru, disimpan buat multi, siapa dia tahu. Kalian harus belajar teman, kita juga, aku juga harus belajar nih. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita bakalan mereview ya, menganalisis lagi secara simpel ya buat kalian yang pemula. Aku bakal ngasih materi-materi yang simpel. Kalau kalian pengen yang materi-materi padat dan banyak banget, kalian cek di YouTube-nya Bang Mika, Bang Ece dan lain-lain, banyak sekali ya. Aku bakal ngasih yang ringan-ringan aja supaya kalian yang pemula tuh paham penerapannya gimana, karena di sini banyak ilmu. Oke, dan di match kali ini kita ada EVOS melawan DG ya, dunia games itu. Nah, di sini ada EVOS Hanon ya. Sebenarnya harusnya ada WEVOS ya itu ya. Tapi WEVOS-nya katanya lagi ke Bali dan mati lampu di Bali, Pak. Nah, jadi nggak bisa main. Jadi di sini si EVOS nge-ban Arum, Jumpman dan Greg. Sedangkan musuhnya DG ngeban Quest, Mina, sama mungkin Gajah, enggak sih. Oh, Gajah, nice banget. Karena itu hero nih OP banget. Nah, kan kenapa harus melepas Valheen gitu, Pak? Karena Valheen itu, waduh, kalau udah KW pakai Valheen, tapi KW nggak main. Jadi ada Wiwau, Mithil, Hanon, Poca, sama Hans. Karena kalian tahu kan si EVOS KW kalau pakai Valheen gimana? Oke, bakal ngambil apa ya si tim DG ini? Maja. Karena Maja di match sebelumnya ketika si GWP melawan Bigetron, Maja ini benar-benar kuat banget di hero ini. Udah bisa ngilang, lifestyle-nya kenceng, nggak pakai mana. Di lane kuat banget. Wah. Flash juga siap. Wah, ini kalau ada flash ini harus main bumbu-bumbu, Pak. Aku di sini bukan berarti aku jago ya teman-teman ya, tapi aku bakal ngasih apa yang aku punya, karena teman-teman itu juga pernah bilang, Diki kamu bikin analisis gitu loh, karena kamu juga seneng kan analisis. Ya aku emang seneng analisis, cuma sebenarnya aku nggak pengen apa ya bikin gini cuy, cuma banyak yang nge-DM aku juga, Bang Diki bikin review juga dong kayak Bang Mika. Ya udah tak bikinin, tapi aku maaf coy, cadel orangnya ya, nggak bisa ngomong ya. Oke, Signac saya diambil. Signac, Wiwa Sableng, wah ini apalagi nih yang bakal diambil. Malok kah? Timmy, oke. Timmy dan oh iya. Flashnya pakai wah Pak, itu ndak itu ya. Yon, wah, Moren. Boleh, dia kan stacknya Moren kalau udah penuh itu kan tebel banget, lastingnya juga mantep. Berarti di sini damage-nya ada di Moren, jadi bener-bener kekuatannya ada di Moren-nya sih. Kita lihat nanti siapa yang bakal ngambil di DS lane. Ras, oke, Ras juga di match kedua ya dari GWP melawan BTL. Ras ini benar-benar jadi apa ya, man of the match ya, MVP-nya dari tim GWP, karena dia gampang banget buat menciduk carry musuh. Tapi kita lihat dulu. Oke, dia tidak mau ambil resiko. Sepertinya kenapa? Karena di situ ada Timmy. Percuma dia masuk sendirian itu. Rasnya tiba-tiba masuk karena di situ ada Timmy. Dia mati, mulanya mati juga, tapi hidup lagi karena Timmy. Gitu. Pemikirannya mungkin seperti itu, coy. Itu karena aku analisa ini live ya, ya live ini coy. Jadi langsung aku analisanya ini. Oke, nice banget. Kita lihat ada lumbu juga ya. Bule. Ultinya lumbu yang ngeselin, ngeselonya minta ampun. Kita lihat. Apakah jungle Moren atau enggak mau jungle apa? Pakai Happy Smash Motok atau pakai Murad? Enggak ya. Kita lihat aja siapa yang bakal diambil gitu loh. Ini bikin deg-degan ini ya. Ini
Jangan ambil Leon ya, udah ada aja bang. Yalah. Ini turnamen coy, ini serius ini ya. Batman, wah, siap. Ellie-nya juga kuat Batman itu masalahnya. Jadi jungle-nya pasti fix Batman. Kalau ditaruh di dash, emang sayang banget gitu loh. Karena jungle-nya, Wio-nya pakai quick knock. Itu kalau udah jadi atau kita nge-fix sedikit aja, dia RM jadi, wah. 14. Oke, kita langsung menuju ke match-nya aja coy. Oke, jadi match-nya sudah dimulai teman-teman. Ini kita lihat langsung di pause ya dari tim EVOS karena mungkin ada gangguan sinyal atau enggak paketannya habis. Enggak ya, enggak ya. Enggak pakai paketan lah, pakai WiFi, Pak. Turnamen resmi ini, Pak. Oke, kita lihat dulu. Nah ini sekali lagi aku jelaskan kenapa langsung ke mid dulu, karena biar gak mencar-mencar. Kalau langsung menuju ke dash lane, abis lane, kalau misalkan diinvasi jungle-nya kita gak bisa defense, kita gak bisa invasi balik, itu ya. Nah ini bakal tuku-tukuan jungler ini. Oke, jadi Wio-nya pengen kontrol dari jungler-nya Digi Sport dunia games. Oke, nice banget Wio sana dengan quick knock-nya, dan Bang Montok ada juga menggunakan Batman-nya. Oke, Valin-nya duel lawan Mawen, siap. Wow, nice banget Mawen-nya juga pasifnya stuck-nya itu loh coy, yang bikin kesel itu ya. Boleh, boleh kita lihat dulu lah. Bang, itu OBS kok nge-lane, kok masukin lane itu, bukan maksudnya bukan ngambil SP-nya, ya ngambil di setengah-tengah nggak apa-apa lah ya. Cepet supaya bisa cepet clear grip-nya supaya Liliana-nya bisa bantuin ke atas atau ke bawah gitu teman-teman. Aku bakal jelasin secara basic aja ya. Kalau kalian pengen yang bener-bener materi padat banget, kalian cek sekali lagi di YouTube-nya Famika aja. Karena dia cerdas banget orangnya, meskipun gemblung gitu ya. Oke, kita lihat di sini Liliana-nya apakah bakal digeng, kita lihat. Batman-nya udah level 4. Dia udah menghilang, Pak. Oke. Ya, Wio-nya enggak mau nafsu ya si Bang Montok-nya. Kita lihat Valhe-nya, aduh, enggak kena skill 2-nya itu, Pak. Oke. Wah, ketahuan. Nice. Au. Tuh. Nice, nice banget. Valhe-nya itu, Valhe-nya lihat tuh. Oh, awas Valhe. Stun lagi Valhe itu, Pak. Wah, sumpah kan. Langsung di start abis alinya. Lu kenapa Bang kok berani Bang? Karena musuhnya udah sekarat. Tapi kita lihat dulu, apakah bakal di steal? Oke, Lilinya juga mulai bantu. Dari Wio Sablon juga datang. Wah, itu ya. Valhe-nya itu lihat. Oh, nice banget Wio. Yo, lihat Valhe-nya. Ah, salah sih, salah. Tapi di backup sama sih. Aduh, kok ngelag cuy. Aduh, AV-nya ya ngelag ya. Dan akhirnya Batman-nya mati, Mobile Batman mati. Nice banget. Aduh, mati juga nih. Nice banget. Aduh. Oh, jangan nafsu, jangan nafsu. Nice banget. Ah, wah, keren. Kalau aku udah mati, Pak, cuma karena nafsu ya. Nafsu membunuhmu. So. Karena menantang coy, lihat nih coy. Main di ranked kayak gini. Oh, ketahuan dang. Tapi salah jalan. Ah, Valhe-nya kena stun. Wah, enggak bisa gerak kena stun Valhe. Makanya di ban aja Valhe-nya itu, Pak. Keselin teman. Oke, kita lah. Oke, langsung diinvasi. Wah, wow. Oke, okay, nice banget. Oh, ambil Babiu mas, mantap, nyot. Nice banget Wio sablangnya, diambil sama marjanya. Oh, sakit banget Wio kambing, keren Wio, keren. Itu ya quick knock ya di early game, lihat nih, langsung hilang. Wah, percuma, ulti juga mati lagi, lihat nih, dol, timingnya, dol, ultimate lah. Quick knock-nya, oh, Valhe-nya mati sama Moren.
Basil solo kill si Valen tuh nice banget ya. Wah, gua player gitu pak, nggak bisa ditebak mainnya itu. Keren, keren, keren. Jangan sampai quick nanya jadi itemnya ya, karena udah 2500 2200 uangnya. Batman-nya masih 1600. Wah, ini bakal menuju ke bisa lagi karena bakal lebutan, karena goldnya masih bedanya dikit loh. Lihat pergerakan dari Majel sama Wio Sabernya di map. Oke, lihat flashnya. Nyot, nyot. Valhinnya pak, lihat Valhinnya. Ultinya, nice banget. Oke, Wio, oncelok-oncelok Wio. Oncelok-oncelok Wio nya datang. Penta, penta. Valhinnya pak, gak bisa gerak gara-gara Valhin tuh. Duet Valhin sama Quicknack. Triple kill kambing. Good game, good game. Yuk, semangat dunia games. Kuih, langsung di start abisalnya. Nah, nice, nice, nice. Karena ada Quicknack sama Valhin, mak. Waduh, early game enak banget. Oh kan, barusan bilang kan, aku pasti ngomong emang jungle paling kuat kalau di early, iyalah. Nice banget. Oke, okay. Kita lihat dulu pegangannya kemana. Oke, timnya mulai open map. Dan Tukau ya, mulainya di atas. Si siapa namanya? Maljannya di bawah. Aku mau bilang Maljan sampean, Pak. Si Hub itu ya. Kenapa? Karena Valin lawannya. Valin jilat. Nah, enak tau bisa udah ditipin. Maju dong. Wah. Enggak mau nafsu. Ketahuan, Batman. Oh, nice banget. Dia HP-nya segitu, dia nggak balik loh. Awas keciduk Wio. Oke, aman. Oke, balik semua Mas Ian, si Lumbu sama si Valinnya. Wah, keren. Rapi mainnya, rapi banget. Oke, Sentinel diambil. Harus objektif ya mainnya ya. Ultinya flash dipakai di bawah, tapi dilihat Wio Sablonnya mengganggu di atas PP-nya. Nah, kita lihat Poka datang. Nah, jadi dipencet teman-teman, diinjek itu ya tanda tiganya Wio Sableng supaya pasifnya keluar. Nambah. Oh, di ulti Lumbu mati, Pak. Siap. Oh, nice banget Lele. Lele Gaming. Oke. Okay. Oh, aduh sakit banget kira-kira, Pak. Lumbunya lagi loh. Oh, man. Wow. Sableng. Keren. Oke, kita bakal ambil bisa lagi sih itu harusnya Quicknack sama si Valin bisa itu. Kita lihat di map kecil tuh di atas. Nah, dapat kan? Harus gitu tuh, teman. Dan diambil juga hutannya tapi nggak keambil, Pak. Oke. Harus gitu ya, objektif. Kalau main Quicknack harus main cepet. Jangan dibawa ke late game kalau bisa langsung tek. Wah, objektif. Jadi gimana rasanya kalau ada Valhin sama Quicknack dalam satu tim ya, gini pak, ngeselin. Wah, masih bisa dicuri loh. Gigi ayat. Mencelat. Wah, di anu ya, di pos sama tim merah ya. Aku sukanya dari Lumbunya, pokoknya kalau kalian lihat timing dari ultimate-nya itu pas banget coy. Flash-nya ulti, lalu ini baru di ulti. Jadi ketika flash-nya selesai ulti, diangkat. Jadi bener-bener timing-nya dihitung banget. Keren itu, Poka, mantap. Oke teman-teman, ini sudah di match, mulai lagi ya match-nya ya. Karena tadi tuh ada gangguan mungkin sinyalnya atau ke HP-nya. Langsung match-nya mati, nice banget, wow, legendary. Tadi sekitar 2 menit, 3 menitan di pause-nya. Semoga nggak ada masalah sinyal atau nggak HP yang nge-lag. Kita doakan yang terbaik. Oke, langsung dihabiskan aja tawanya. Oke, Liliana. Jadi kalau dia udah jadi ubah, dia nyicil tawa cepet banget. Kita lihat mid-nya bakal diambil juga. Rapi banget permainannya itu loh. Ya, di bawah, tengah, atas. Sekarang lihat
dari pegangan Valhinya itu loh, ngeselin banget kan. Dapatnya pasti nyok. Ayo sedikit lagi tuh. Wio datang. Oh, dipentok sama lumbungnya, Pak. Jelup. Wah, keciduk. Wah, tapi nice banget backup-nya dari lumbungnya itu loh. Wow, keren. Rapi banget sekarang Evos mainnya. Enggak seperti awal-awal dulu. Oke, okay, aduh, tapi Valhinya harus mati. Oke. Okay. Kita mending balik aja. Masih dibantuin lo sama. Aduh. Wah, wow, mati juga. Masih dibantu sama lumbungnya. Berani banget dia. Wah, keren, aku harus berjaga gitu sih. Enggak boleh ninggalin temen kalau misalkan bisa dibantu, tapi emang kondisinya emang susah banget tadi tuh. Tapi bagus juga buat lumbungnya. Nice banget ultinya tuh, timing ultinya tuh. Kalian lihat nanti ya lumbungnya ketika balik lagi, ultinya kita lihat lagi nih. Wow. Oke, Batman-nya masih 062 ya, karena benar-benar dipush banget sama Ragnar tadi. Si Wio udah 805. Wah, mungkin ada gangguan juga tadi, mungkin di pause jadi nggak maksimal mainnya. Oke, semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, kita lihat bakal digeng lagi nggak. Oke, ambillah bisa lumbung sama si Valhinya. Nggak, karena bakal wow kayaknya di sini. Atau enggak, cuma di boxy doang supaya bisa ngambil. Oh enggak coy, karena udah ambil DS. Oke, kita lihat. Di atas ada Wiwow. Di mid ada Wiwow ya, bukan Wiwow ya. Waduh sedengnya pak. Wiwow sableng, oke, lihat fokus tower. Nice banget, Valenya di bawah juga nge-push. Di atas ada juga Wiwow sablengnya. Wah, rapi banget. Ada jatahnya sendiri-sendiri loh. Wiwow di atas, Kignak di tengah, Valen di bawah tadi. Oh my god. Oh, dapat 3 tower sekaligus loh. Rapi banget mainnya EVOS. Keren. Lihat pegangan Kignak. Oh man, the power of Kignak sama Valen digabung gini pak dalam satu tim. Lumbungnya ultinya itu loh, aku bilang apa ya. Dia sabar banget nunggu ultinya. Itu yang harus kita pelajari ya. Ambil intinya coy, udah balik dulu, pasti 90% kemenangan ada di tim EVOS ini. Karena udah mega creep pak. Ini tinggal ambil Abyssal, tambah buffnya Abyssal, tapi masih ada buff DS masih. Wah. Oke, harusnya diambil aja sih daripada dicuri musuh. Keren. Rapi banget loh mainnya loh. Kita lihat nih loh. Kignaknya di atas, Valhinya di bawah. Oh, tapi mati kenanya kan. Ini sebelumnya tadi sih, bukan ini tadi. Kita ditayangin tadi ya, gimana Kignaknya ngamuk-ngamuk itu pak. Keren. Lumbungnya buka mapnya juga bagus banget, tapi enggak apa ya, bener-bener enggak kebaca sama musuhnya juga gitu loh. Biasanya kan kita OBS buka map, tapi kan ketahuan aja enggak. Kita lihat pegangannya loh kan, ngasih informasi timnya di bawah, langsung di gank, langsung di stun pakai shield 2 nya masih bisa. Ultinya lagi, timingnya lumbung, ya ampun Poka, nice banget timingnya pak. Wow, sumpah aku mesti belajar lebih bagus lagi mainku pakai lumbung kayak gitu. Dikirin lagi tuh ultinya lumbung juga cepet banget kalau dia main Golden Reduction. Waduh, meledak dong. Wah, dan lele gimana? Oke, lihat Valhinya. Oke, berani solo creep. Oke, wah, flashnya ngulti, nice banget. Nyot, bulu bonya lihat dulu. Flashnya belum pas timingnya pak. Lihat Valhinya, lumbunya bagus banget. Oke, Wiwow maco, Wiwow dan kiraknya waku. Wah, tapi sudah end ya sama si Valhinya pak. Mungkin lumbungnya bakal MVP di sini karena rapi banget mungkin lo ya. Antara lumbung atau Wiwow. Si Kignak itu lo. Wow, sumpah. Kayaknya lumbungnya yang bakal MVP. Itu kan lumbungnya kan. Gimana lihat pergerakannya lumbungnya tadi, gimana rotasinya lumbung, gimana pergerakannya ketika bantu teman, dia enggak mau enggak takut mati buat bantuin, tapi dia enggak mati-mati.
terus ultinya gimana cara pakai ultinya, nggak keburu-buru disimpan buat ngulti siapa dia tahu. Kalian harus belajar teman, kita juga, aku juga harus belajar nih gimana belajar dari lumbungnya Evos Poka ini ya, dia jadi MVP di sini, nice banget. Oke, mungkin ini coy video dari review dari Evos melawan DG yang pertama. Buat match kedua aku bakal upload juga ya bentar lagi ya, jadi tunggu aja. Oke, jadi ini masalah gimmicknya, status detailnya ya. Tuh lihat tuh party sebelas efeknya, lihat lumbunya tuh 83.3%. Jadi dia bener-bener buka map terus tahu gimana caranya melindungi dari teman-temannya. Kita lihat dari kenaiknya, jadi juga dapat triple kill juga. Wah, keren. Jadi gitu aja, aku tutup ya. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Dadah.